Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian ya semua ya bosku? Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Dan buat kalian yang lagi kejar target, yaitu baik target subscriber maupun jam tayang YouTube ya bosku ya, gua doain semoga kalian cepat tersampaikan targetnya ya bosku ya, baik subscriber maupun jam tayang ya bosku ya. Oke bosku, pada kesempatan hari ini, saat ini, detik ini, dan waktu ini ya bosku ya, gua mau bagiin tutorial atau cara ya, cara menambah subscriber di YouTube menggunakan handphone atau smartphone Android ya bosku ya. Gak hanya Android ya, semua handphone juga bisa ya bosku ya. Bagaimana cara mengeboster subscriber, menaikkan subscriber kita dengan cara aman, aman, cepat, dan singkat ya bosku ya. Tapi kalian hanya butuh satu ya bosku ya syaratnya. Syaratnya itu yaitu kalian hanya membutuhkan keuletan ya bosku ya. Nah, apa itu keuletan? Keuletan itu bermacam-macam ya bosku ya. Pantang menyerah, jangan gampang menyerah, jangan gampang menyerah, dan fokus. Mau tahu caranya bagaimana cara menambah subscriber atau ngebooster subscriber menggunakan handphone atau smartphone, semua jenis smartphone ya, baik Android maupun OS, iPhone juga bisa ya bosku ya. Oke bosku, sebelum kita ke cara dan tutorialnya, sebelumnya kita intro dulu ya bosku ya, let's go. Oke bosku, pada kali ini gua mau bagiin tiga cara ya bosku ya, atau tiga software cara menambah subscriber menggunakan handphone ya bosku ya. Dan kita langsung aja ke yang pertama ya bosku ya, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak budget ya bosku ya. Kalian buka playstore kalian, buat di HP Android, kalau buat di iPhone itu PP Store kali ya bosku ya. Nah, kalian buka aja YouChannel ya bosku ya, YouChannel. Nah, kalian ketik YouChannel, dia penampakannya seperti ini bosku ya. Kalian download dan kalian install di handphone kalian ya bosku ya. Nah, ini yang download ini ya lumayan banyak lah ya bosku ya, 1 juta. Sebenarnya ini cara lama ya bosku ya. Bagi kalian yang belum tahu atau belum mengerti cara menggunakannya, kalian bisa lanjut nonton video ini. Tapi bagi kalian yang udah paham dan sangat perlu, kalian mau skip atau kalian mau nonton video yang lain, silakan ya bosku ya. Ulasannya 83.000 ulasan, ratingnya 12 ke atas ya bosku ya. Ya lumayan bagus lah ya bosku ya. Oke, langsung aja kalau udah kalian download dan kalian install, langsung aja kalian buka ya bosku ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini bosku ya, di awal ya. Ini sistem poin ya bosku ya, sama seperti EH ya bosku ya, Google Hits ya. EH itu kan mempunyai waktu durasi jeda itu sekitar 4 jam ya. Nah, kalian manfaatkan waktu jeda itu 4 jam itu buat menggunakan trik atau cara yang lain ya, buat ngeboster subscriber kalian ya bosku ya. Kalau kalian mau cepat subscribernya sampai 1000 subscriber atau lebih ya bosku ya. Nah, ini kalian next aja atau kalian skip juga bisa. Next. Next, finish. Nah, di sini di tampilannya ini kita harus login ya menggunakan, gua saranin kalian jangan gunain akun-akun utama yang mau kalian ngeboster ya. Mau kalian booster ya, bosku ya. Kalian gunain aja akun tumbal ya, bosku ya, buat menghindari kalau terjadi masalah kedepannya nanti ya bosku ya, atau akun kalian diretas juga bisa ya bosku ya. Kita nggak tahu ya namanya sistem ya bosku ya. Oke, langsung tampilan utamanya seperti ini bosku. Nah, kita balik dulu ke
lihat pojok ke atas ini bosku. Nah, pojok atas ini poin kita masih 0 ya bosku ya. Kita cari poin dulu ya bosku ya. Kita pasang aja autoplay bosku. Oh, autoplay itu buat VIP ya bosku ya. Nah, kalau kalian mau mempunyai dana lebih, kalian bisa langsung beli koinnya, buy coin. Nah, ini harganya bosku ya. 3000 koin itu 14.000, 20.000 koin itu 72.000. Kalian bisa lihat harga koinnya, atau VIP account juga bisa bosku. Nih, VIP ini 58.000, mulai dari 58.000 sampai dengan 289.000 ya bosku ya. Gua review ini dan gua kasih tutorial ini bukan karena gua mau di endorse sama ini aplikasi, enggak ya bosku ya. Gua mau kasih aplikasi yang terbaik buat kalian ya, dan yang pastinya aman ya bosku. Nah, kita langsung aja kita cari poin dengan subscribe ya. Di sini kan ada menunya nih. Ini buat view, ini buat subscribe, ini buat like. Nah, ini buat kita kampanye. Berhubung karena poin kita nggak ada, kita subscribe aja ya. Oke. Kalian langsung aja klik subscribe. Nah, nanti ada petunjuk buat mengizinkan aplikasi tampil di atas aplikasi lainnya ya. Oke, kalau udah selesai kalian geser balik lagi. Kita langsung subscribe. Klik subscribe. Tunggu. Oke, dia udah berjalan bosku ya. Nah, ini sepertinya tampilan baru ya. Kalau dulu gua pada saat gua gunain ini nggak seperti ini ya tampilannya ya bosku ya. Nah, dia nggak bisa diklik nih bosku. Kita harus menyelesaikan durasi waktunya ya. Ini durasi waktunya nih, 217. Kita harus sampai selesai waktunya ya bosku ya. Kita tunggu aja bosku. Nanti videonya gue bakalan edit dengan durasinya nggak terlalu panjang ya, tapi isinya tetap bisa kalian pahami ya. Gue rangkum dengan secara jelas pastinya ya bosku ya. Karena di channel gue ini gue nggak pernah bikin tutorial atau cara yang abal-abal ya bosku ya. Pastinya udah gue riset dulu dan udah pernah gue cobain ya bosku ya. Gue nggak pernah bikin tutorial atau review itu yang belum pernah gue cobain sendiri ya bosku ya. Sama aja itu pembohongan publik ya bosku ya. Bodoh amat kalau videonya itu durasinya panjang, yang penting itu jelas dan paham ya. Kita kan ditin namanya aja tutorial ya bosku ya. Namanya tutorial ya harus jelas ya ya bosku ya. Oke, kita tunggu aja waktunya sampai dengan selesai nih. Oke bosku, ini waktunya udah mau selesai nih, 17 detik, 15 detik. Nah, gue dulu gunain cara ini juga ya bosku ya. Gue gunain software ini juga ya, atau aplikasi ini ya bosku ya, buat nambah-nambah subscriber gue ya bosku ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini udah selesai. Kita subscribe. Kok kita gabung lagi? Kita klik subscribe bosku. Manual ya bosku ya, klik subscribe-nya ya. Terus langsung klik return HPP ya. Oke. Ini udah kita subscribe. Kita balik lagi. Oke, ini sedang mengecek. Oke, poinnya masuk ya bosku ya. Poinnya masuk. Apa ini? Bintang ini. Poinnya masuk 390 ya bosku ya. Next aja. Nih, poinnya kita dapet, koinnya 400 ya. Ini hasil dari subscribe. Kita coba view ya bosku ya. View ini kita coba dapet koinnya 96 ya. Kita langsung aja ya. Si author. Nah, ini 36. Kalau kecil kalian bisa next aja dengan si otter, 36 juga, 48, apa-apa lah ya, kita coba ya, durasi singkatnya. Oke. Nah, di sini waktunya berjalan bosku. Nah, sambil menunggu ini poinnya masuk dan selesai kita nonton videonya, gua mau ke channelnya dulu ya, channel yang mau gue contohin ke push ya, subscriber ya.
Kenapa dari bawah? Oke. Okay. Nah, mana ya? Nah, ini oke. Okay. Ini channel yang baru gua bikin ya, Bosku ya. Ini channel sebenarnya buat sampel doang ya, Bosku ya. Sampel gua bikin tutorial-tutorial atau cara atau trik ya, Bosku ya. Gua gunain ini. Oke. Okay. Kita ke YouTube Studio. Mana tadi? Nah, waktunya selesai. Oke, okay. Nol. Nah, dia otomatis balik lagi ke aplikasinya, Bosku. Dan koinnya masuk ya, Bosku. Tuh, nambah 448. Oke, okay, kita abaikan dulu aplikasinya. Kita ke ini dulu. Channel yang mau kita booster subscriber ya, Bosku ya. Kita ke analitik. Nah, ini subscribernya 227 ya, Bosku ya. Kalau kalian mau subscribe silakan, Bosku. Gua enggak memaksa. Kalau subscribe ya alhamdulillah ya, Bosku ya. Nah, nama channelnya YouTuber Newbie ya, Bosku ya. Subscribernya 227. Ini gua gunain ini juga loh, Bosku. Software atau aplikasi YouChannel ini juga ya, Bosku ya. Tapi gua mainnya nggak terlalu fokus ya, dan nggak terlalu sering, dan barbar juga ya, Bosku ya. Tapi kalau kalian yang suka barbar silahkan gunain ini ya, Bosku ya, software ini ya. Oke, ini 227 ya, Bosku ya, kalian amatin. Terus kita balik lagi ke softwarenya. Oke, kita coba like ya. Like ini berapa dapat poinnya, kita coba aja langsung ya. Kalau view tadi kecil ya, Bosku ya, paling gede itu subscribe ya, 400-an. Nah, ini ternyata koinnya 250-an ya, Bosku ya, dengan durasi 200 detik ya tadi, kurang lebih ya. Oke, kita tunggu aja ini sampai selesai, Bosku. Gua bakalan potong-potong juga nih video, Bosku, biar nggak terlalu panjang ya. Buat dapetin poin 250 ya. Nah, kalau kalian main ini YouChannel ini, gue saranin kalian setting dulu ya. Jangan sampai HP-nya itu kalian kasih waktu buat kunci layar ya, Bosku ya. Kalian bikin aja selalu aktif ya layarnya ya. Itu trik juga ya, Bosku ya. Kan sayang kalian udah nonton lama-lama layarnya kekunci, poinnya nggak masuk koinnya. Oke, udah selesai. Ini tadi kan buat like ya, kita like dulu. Oke, kita udah like, kita balik ke aplikasinya. Oke, masuk 250 poin, langsung aja kita eksekusi buat pasang kampanye ya, Bosku ya. Nah, ini kan no kampanye nih, kalian klik ini tanda plus ini, Bosku. Nah, sebelum kalian melangkah lebih jauh ini, kalian copy dulu link video kalian ya, Bosku. Gua mau gunain ini aja nih, link ini. Kalian bagikan, terus kalian salin link. Oke, link udah disalin, balik lagi ke aplikasi YouChannel. Nah, di sini kan ada tiga pilihan ya, Bosku. Yang pertama subscribe, like, and view for channel. Nah, yang kedua ini buat view doang. Yang ketiga ini buat like doang. Nah, kita kan mau kejar subscriber, kita pakai yang pertama ya, Bosku ya. Paket lengkapnya. Kalian copy aja di sini, Bosku. Linknya. Tempel, add. Oke. Okay. Udah ketempel nih, Bosku. Nah. Di atas ini. Ini buat mau berapa subscriber yang kalian inginkan. Misalnya 10 nih. Like. Kita kan nggak pakai like. Nah, terus durasinya berapa lama gitu, durasi viewnya sampai orang subscribe channel kita ya, Bosku ya. Paling rendah itu 45 detik, paling tinggi itu 570 detik ya, Bosku ya. Kita coba yang paling rendah 45 detik. Itu poinnya 2000, gunain koin 2450 ya, Bosku ya. Dan koin gua ini baru 698. Oke, nanti gua cari koin dulu.
gua skip dulu videonya, gua stop dulu sampai sampai koinnya tercukupi, baru gua eksekusi dan gua praktekin langsung ya. Oke, gua skip dulu videonya bosku, gua cari koin dulu. Oke bosku, nah, gua udah ngumpulin poin ini, poinnya udah 2841 ya bosku ya. Kita langsung eksekusi aja campaign tadi bosku. Nah, di sini kita pilih yang pertama ya. Gua tempel lagi linknya, add. Nah, di sini gua bakalan bikin mau subscribernya 10, like-nya 10, dan view-nya expand view. View itu artinya orang ya, orang yang nge-view ya. 10 orang atau 10 akun lah ya, 10 akun yang nge-view atau ngeklik video gua ya bosku ya. Nah, terus biayanya ini kalau 60 detik, 60 detik sama dengan 1 menit itu 2600 ya. Poin gua ini ada 2800. Gua coba naikin kalau 90 kenanya berapa? 2900. Oh, poin gua nggak cukup, gua bikin aja 1 menit dengan subscriber 10, like 10 paketnya ya bosku ya. View-nya 10 dan jam-jamnya itu jam tayangnya ya. Jam tayangnya 1 menit ya. Kita langsung aja down ya bosku ya. Terus escape aja pilih. Yeah. Nah, campaign udah berjalan bosku. Nanti muncul di sini nih 0/10. Kalau misalnya subscribernya udah masuk ini, nanti ini berubah jadi misalnya masuknya 3, sini 3/10. Kalau semuanya udah terpenuhi subscribernya sesuai dengan target yang kita isi tadi, ini bakalan 10/10 ya bosku ya. Kita lanjut ke aplikasi atau software yang kedua bosku ya. Yang kedua itu namanya itu, kalian buka Play Store terus kalian ketik aja Sub for Sub ya bosku ya. Nah, seperti ini. Tapi Sub for Sub yang pro ya bosku ya, karena ratingnya paling baik ya. Nih, yang download ini sama 1 juta ya bosku ya. Nah, kalau kalian udah download dan kalian udah install, langsung aja kalian buka bosku. Sama seperti You Channel tadi bosku. Oke. Oke, ini pemberitahuan aja bosku, peringatan aja. Oke, kita okein aja. Nah, ini juga banyak digunain sama subscriber-subscriber pemula ya bosku ya, buat mencapai subscribernya bosku ya. Terus kita login aja bosku, sama kayak tadi. Dan gue saranin juga sama seperti yang tadi, gunain akun tumbal aja ya bosku ya, jangan gunain akun utama yang mau kalian ngeboster subscriber ya bosku ya. Nah, tampilannya seperti ini bosku. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berbeda dengan You Channel tadi bosku. Di sini juga ada VIP account. Nah, kelebihannya ini tidak ada iklan, kurangi pengaturan waktu, dan mendapatkan koin 10% lebih ya. Harganya cuma 76.000 ya sebulan ya bosku ya. Oke, kita langsung aja kita cari koin dulu. Nah, cara cari koinnya itu view dan like ya. Ini favorit channel, kita coba klik. Nah, favorit channel ini berarti kita ini subscribe ya bosku. Langsung aja lah bosku, kita coba. Oke. Oh, ini harus login ya bosku ya. Tunggu, gua skip dulu, gua tutup dulu ini. Nah, kita langsung aja klik videonya bosku. Baik. Ini buat subscribe ya. Oke, seperti yang tadi izinkan, terus kita balik kita play lagi ya. Nah, ini ada hitungan waktunya ya bosku ya. Setelah waktu ini selesai atau waktu ini habis, kalian wajib subscribe ya bosku ya. Kalau kalian nggak subscribe, koinnya nggak bakalan masuk ya bosku ya.
Dan caranya sama ya bosku ya. Kita nonton video orang, dapat koin, kita kumpulin koin, koinnya udah banyak, kita pasang kampanye video kita, terus kita setting mau berapa banyak dapat subscribernya, tapi menyesuaikan dengan koin yang kita udah kumpulkan ya bosku ya. Makanya harus rajin cari koin ya bosku. Sama, ini sama seperti Angle Hits ya bosku ya. Nah, gua kasih tahu aja ini bosku, ini masuknya ke di analisisnya masuk ke penelusuran eksternal ya, tapi masih dalam kategori aman ya bosku. Kalau kalian gunainnya gak terlalu berlebihan ya, cuma sekedar buat apa ya, buat melengkapi ya. Kalau EH-nya misalnya EH nih, EH waktu tunggunya 4 jam, nah itu ada waktu luang, kalian bisa gunain ini bosku buat nambah-nambah subscriber, dan gua jamin subscriber kalian bakalan cepet nyampe ya bosku ya, 1000 subscriber atau lebih ya. Nah kalau udah selesai, kalian subscribe dulu bosku. Nah kalau udah, kalian klik ini panah. Oke, kita lihat channel files. Oh, coba lagi, padahal kita udah subscribe. Nah kadang kan error seperti ini bosku, kita balik lagi. Nah dapat koinnya 10 ya. Oke, nah kita balik lagi ke menu utamanya bosku. Points, nah poinnya 10. Nah favorit channel ini buat mensubscribe, ini buat view dan like ya, sama sih fungsinya, sama bosku. Masuk, kalau kalian mau kampanye klik yang ini ya, campaign. Nah di sini ada dua pilihan bosku, dapatkan lebih banyak pengikut untuk saluran Anda, dapatkan lebih banyak tampilan, yang kedua tampilan dan suka untuk video Anda. Nah berhubung kita buat mencari subscriber, kita pilih yang pertama ya bosku. Baik, oke, udah selesai, kita tempel linknya, ketemu, kalian klik. Nah di sini bosku ya. Nah 10 subscriber itu memakan koin 100 ya bosku ya. Coba kalau kita mempunyai koin, kita mau 1000 subscriber. 1000 subscriber itu berarti kita membutuhkan koin sebanyak 10.000 ya bosku ya. 10.000 ini kecil lah ya bosku ya, gampang ya buat ngumpulinnya ya bosku ya. Asalkan kalian rajin ya bosku ya, pasti kekumpul ya bosku ya. 1000, kalau misalnya mau 2000 subscriber. Oh, berarti dia ada batas limitnya bosku ya. Batas limitnya cuma 1000 ya. Oh iya iya ya. Oh ya, di bawah ini nih. Minimal 5, maksimal 1000 nih. Berarti nggak bisa lebih dari 1000 ya bosku ya. Oke, kita balik lagi ke tampilan utama. Nih, kita klik koin. Nah, kalau kalian ingin gunain secara cepat tanpa harus capek buat nge-view atau mencari koin, kalian bisa beli aja di sini bosku. Gua nggak sedang promoin ini ya bosku. Nah, koin 600 itu sama dengan harganya 600 dolar ya bosku. Kalau 1000 koin sama dengan 1000 dolar ya bosku ya. Lumayan ya, lumayan mahal juga ya bosku ya. Oke, kita balik lagi. Nah begitu caranya bosku ya, aplikasi kedua yang namanya Suporsub Pro ya bosku ya. Oke bosku, kita balik ke step selanjutnya atau ke cara software atau aplikasi yang ketiga buat Android mencari subscriber dengan instan ya bosku ya. Kalian buka lagi Play Store kalian bosku. Nah di sini kalian ketik aja Usup. Nah bukan Usup nama orang ya bosku ya, tapi Usup. Nah seperti ini bosku ya. Jangan kalian salah download ya bosku. Setelah kalian download dan kalian install, langsung aja kalian buka bosku. Tampilannya sama sih seperti YouChannel loh.
Oke, okay, next, finish. Kita tunggu. Nah, sama bosku, kita harus login lagi. Sama seperti yang gue saranin tadi, gunain akun tunggal bosku, buat menghindari resiko ya bosku ya. Oke. Okay. Nah, tampilannya sama seperti YouTube channel tadi. Sama persis bosku ya, tapi ini kurang lengkap ya. Kalau di YouTube channel tadi lengkap ya, ada like-nya juga. Kalau ini kan hanya subscribe doang. Buat mencari cara cari koinnya itu dengan subscribe doang ya. Like-nya nggak ada. Nih, subscribe doang. Kalau kalian mau pasang kampanye di sini bosku, kita lihat berapa harganya. Kalau pasang kampanye, kita tempel lagi video yang tadi. Oke, kita coba paling kecil itu 10 ya. 10 subscriber itu harganya 1000 koin ya bosku ya. 1000 koin, kita kan mau 1000 subscriber ya. Oh, dia maksimalnya 100 ya bosku ya. Oke, 100 subscriber itu sama dengan 10.000 ya bosku ya. Nah, kenapa ini sama dah? Kenapa ini sama kayak sub for sub tadi 10.000. Sub for sub tadi kan koinnya hanya membutuhkan 10.000 tapi udah bisa dapat 1000 subscriber. Nah, itulah kelebihan dari sub for sub pro ya bosku ya. Kalau ini berarti dapetin koinnya ini gampang bosku, karena fiturnya cuma ada subscriber ya bosku. Nah, begitu bosku, gue rekomendasiin ini 3 software atau aplikasi buat mencari subscriber menggunakan handphone Android ataupun handphone apa aja lah ya bosku, semua handphone ya bosku ya. Dan ini udah gue riset dan gue udah pernah coba juga dan sering juga gue coba pada saat dulu ya, pada saat gue belum monetisasi ya bosku ya. Gue mau kasih info aja ke kalian buat referensi kalian, kalian bisa ambil yang baiknya dan kalian uang yang jeleknya dari tutorial atau konten gue ya bosku ya. Oke lah bosku, gue dari Palevi Channel pamit undur diri dulu bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.